hilang kendali, minibus berwarna abu-abu terguling lalu menabrak minibus lainnya dan juga 3 sepeda motor. Kejadian ini terjadi di Jalan Poros Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. 2 korban yang alami luka serius segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan ini juga sempat menyebabkan kemacetan panjang. Kasus ini kini dalam penanganan unit laka lantas Polres Goa. Kan ada berapa mobil itu, ada terbalik juga, ada korban di bawah mobil juga. Untung saja mobil saya itu tidak kena, tapi pantatnya itu yang terbalik itu sudah menghampiri spanduk saya.